Kan unboxing ya, pompa Giyo steel floor pump maksimal 160 PSI. Nah, kayak gini guys. Oke, di sini ada. Nah, ada meterannya ya guys ya. Kayak gini. Ini bahannya kayak aluminium guys. Ini seri-serinya, ini bisa baca sendiri nanti ya. GF, nah yang saya beli ini GF55P. Untuk ya, ininya kayak gini guys. Nah, jupnya kayak gini ya. Ini bisa dua, untuk road bike bisa, untuk yang biasa juga bisa. Oke. Bisa baca di sini ya. Yang terlalu biasa bisa, road bike bisa. Air supply. Oke, kita coba potong-potong ya. Oke, kita unboxing guys. Ternyata 3. Ini bawa dulu deh. Penampakannya dari pompa Giyo guys, secara keseluruhannya seperti ini. Dimulai dari atas ya, dari atas ini untuk gagangnya sendiri cukup lebar guys ya, jadi oke lah, cukup comfort. Kemudian di sini ada pegangannya untuk kabelnya ya, atau untuk kabel pompanya. Kemudian tabungnya warna abu-abu, ada tulisan Giyo Air Supply. Kemudian untuk bagian yang untuk pompanya ini, kepala pompanya ini, nah bisa lihat ya, Presta Scrader namanya. Jadi untuk road bike bisa, untuk sepeda biasa bisa, untuk sepeda motor bisa, dan untuk mobil juga bisa guys. Satu kepala pompa aja. Oke, kita turun ke bawah. Ada meterannya guys, bisa dipompa sampai 110 PSI ya, seperti ini. Ada tempat pijakannya dua ya. Harganya cukup terjangkau guys, 200 ribuan aja, sekitar harga pastinya 215-an sampai 220. Oke, sebentar lagi kita aplikasikan ya ke sepedanya ya. Oke deh. Oke, kita akan coba memompa untuk ban biasa guys ya. Ini ada ban MTB, pentilnya seperti ini biasa. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini gambarnya lebih jelas. Saya putar sini. Jadi ini pentil biasa bisa masuk, kemudian yang Presta, yang road bike itu bisa, juga bisa masuk. Jadi satu kepala ini untuk dua pentil yang berbeda guys. Oke, kita coba ya di pompa Giyo ini di velg biasa ya,
velgnya MTB, tinggal dimasukkan guys. Oke, seperti ini bisa sampai cedok. Saya masuk seutuhnya, kita tarik tuasnya ke atas. Nah, oke, tandanya sudah masuk. Dia sudah naik ke 40 ya. Kita tandanya sudah masuk guys. Sekarang kita akan pompa ya. Target kita 60. Sedikit kita pompa aja udah sampai 60 guys. Sudah sampai 60. Cara ngelepasnya juga gampang guys. Kita turunkan tuasnya ini. Kita tarik. Selesai. Kita akan coba di sepedanya rod, velgnya rod bag guys ya. Jadi yang jelas untuk Presta udah kayak gini, panjang. Oke, tinggal kita masukkan guys ya. Oke, seperti ini. Oke, sampai tidak ada suara. Kemudian kita tarik tuasnya ke atas. Kemudian teman-teman bisa lihat ya. Nah, tandanya sudah masuk. Biasanya tekanan barnya sudah meningkat. Ini sekitar ya mendekati 30 juga. Oke, kita akan pompa sampai 100 guys ya. Jadi enaknya mau bagi ini sekali pompa untuk ke 100 nya juga cepat. Kita sudah sampai 100. Oke, sekarang kok sudah sampai 100, kita tuasnya kita turunkan dan tinggal kita tarik guys. Selesai. Cukup sekian guys vlog saya tentang pompa Kio ini. Semoga menjadi pilihan bagi teman-teman dalam milih pompa ya. Jadi pompa yang ada bisa dua-duanya, untuk tetap pentil, pentil biasa dan pentil road bike, pakai pompa Kio ini guys. Kemudian seperti ini dan bisa sampai 160 PSI. Oke, okay, see you in the next vlog ya. Thank you.